Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Wiwi Muratu Soliha. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau kasih review popok Sweety Pants. Nah, Sweety Pants yang tampilan lama sama tampilan baru. Nah, gimana nih kira-kira kualitasnya lebih baik atau lebih buruk atau sama aja? Tapi sebelum lanjut ke reviewnya, bagi kalian yang baru gabung, kalian bisa subscribe dulu channel ini ya, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan review-review popok terbaru dari aku. Oke, jadi yang ini, yang ungu, itu popok Sweety yang model lama ya. Terus yang ini model baru. Nah, beda ya dari luarnya aja. Ini beda tampilannya. Motifnya yang lama itu ada bintang warna ungu, kemudian ya seperti biasa lah boneka gitu, terus bulan warna kuning kayak gitu. Terus untuk bagian depannya dia langsung ditulis M front, jadi size M, terus ini bagian depan. Kalau misalnya yang baru itu motifnya hijau sama kuning ya. Nih, hijau sama kuning. Ada logo Sweety Bronze Pen-nya juga di sini. Terus untuk membedakan bagian depan sama belakang, nggak ada tulisan mana bagian depan, mana bagian belakang. Cuman si Sweety Pants yang baru ini dia ngasih tanda ini nih. Bagian depan arah panah ke atas. Bagian depan arah panah ke atas. Kelihatan nggak sih tulisannya? Nih. Bagian depan arah panah ke atas. Nah, kalau ada tulisan seperti itu berarti ini bagian depan. Atau misalnya kalian mau cari arah panahnya juga bisa. Nih, arah panah yang sampai atas itu berarti bagian depan. Ini kan sampai atas nih. Kayak garis putus-putus gitu loh nih. Ini sampai atas. Nih, sampai sini nih. Kelihatan nggak sih masih bintik-bintik kecil gitu. Kalau bagian belakang arah panahnya cuman sampai sini, kayak setengah popok aja. Nih, cuman sampai sini. Dia nggak sampai atas. Bersih kan, beda sama ini nih. Ini masih ada sampai atas. Nah, berarti ini yang bagian depan, ini bagian belakang. Atau kalau misalnya mau lihat bagian depan bagian belakang, bisa dilihat juga dari sayapnya. Biasanya sayapnya popok yang bagian belakang itu jauh lebih panjang dibanding yang bagian depan. Ini juga kelihatan kan lebih panjang atau lebih pendek. Nih, bagian belakang lebih panjang ya, bagian depan lebih pendek. Yang ini juga sama, kelihatan bagian depan sama bagian belakang. Nih, bagian belakang. Terus ini bagian depan. Ya, sesuai ada tulisannya M front. Terus kita lihat dari karet pinggangnya. Yang lama itu elastis, cuma emang kayak mentok di sini loh. Nih. Kayak gini kayak langsung mentok. Jadi kalau misalnya baby kalian itu gemuk, kalau pakai ini itu pasti akan bekas. Bekas karetnya itu akan bekas di pinggang. Kalau misalnya Sweety Pants yang baru, kita coba tarik. Sama, bahkan menurut aku yang lebih elastis itu yang ini. Ini melarnya tuh bisa agak panjang gitu loh. Kalau misalnya yang baru tuh malah sedikit melarnya tuh kayak cuma dikit gitu. Jadi menurut aku untuk keelastisan karet pinggangnya itu masih mending yang kemasan lama. Terus untuk bahan popoknya ini untuk yang baru bagian luarnya lembut ya. Bagian luarnya lembut. Kalau misalnya yang lama sama sih. Cuman lebih lembutan yang bagian yang baru ini. Bagian yang baru Pampers Sweety yang baru, keluaran terbaru maksudnya.
Jadi yang baru ini sedikit lebih lembut sedikit ya, meskipun sama-sama kayak kayak kertas gitu bahannya tuh, kayak kertas gitu kan ya, tapi memang ada bedanya sedikit. Terus untuk bagian dalamnya, Sweety keluaran terbaru bagian dalamnya ini halus banget. Terus untuk yang Sweety lama, bagian dalamnya ini halus juga. Halus mana ini ya? Kok halus banget semua? Sama sih halusnya, halus banget, tapi kayaknya sedikit lebih halus yang lama deh. Kalau tadi luarnya ini halus, sedikit lebih halus, tapi kalau misalnya bagian dalam ini yang lama tuh jauh lebih lembut. Nih, lembut banget. Oke gitu ya. Terus untuk desain menurut aku sama lucunya ya. Cuman kalau misalnya yang baru ini karena cuman hijau kuning, jadi kesannya tuh kayak cuman dua warna dan apa ya, menurut aku kurang begitu menarik sih untuk yang ini karena cuman dua warna, hijau sama kuning. Kalau misalnya yang ini kan ada ungu, ada kuning, terus di sininya juga dia ada beberapa warna seperti biru, coklat, kuning, hijau. Lebih rame sih di sini. Kalau di sini mungkin ya memang cuman hijau sama kuning, tapi kalau ini kan kayak full cuman hijau sama kuning. Tapi selera ya kalau misalnya motif. Terus untuk daya serap, aku udah pernah pakai dua-duanya dan menurut aku dua-duanya memang daya serapnya ya seperti klaim mereka, menyerap 7 kali pipis. Jadi memang sesuai klaimnya aja sih ya. Kalau misalnya sampai 6 jam gitu memang sepertinya kurang bagus karena daya serapnya kurang tinggi. Jadi kalau misalnya pengen yang sering-sering ganti popok, ya Sweety sih rekomendasinya. Oke, kayaknya gitu aja review popok Sweety tampilan lama sama tampilan baru dari aku. Semoga bisa jadi referensi para mams ya buat memilih popok. Kalau misalnya mams punya rekomendasi popok lain, mams bisa komen di video aku ini ya. Dan terima kasih yang udah saksiin video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video aku selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.